proses evakuasi korban yang jatuh dari jembatan gantung. Proses evakuasi kronologi satu lagi Pak, yang di jembatan itu sekitar apa sih Pak kronologisnya? Baik, memang tadi sekitar pukul 8 ada warga yang terjatuh di jembatan darurat di Kampung Muara Desa Ciladaeun. Ada 3 orang, satu keluarga itu orang Cileuksa, Bogor sedang melintas kemudian jatuh di sana. Tapi sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi, memang ada luka-luka, tapi sudah dirawat, sudah ditangani oleh pihak kesehatan.